somebody who's capable of getting me the hell out of here. Oh, ooh. What was that? Don't move! Kendo, you're all right. Yell all right to stretch. Stop and do what? I got your back. Go. Go! Glock sticky. You better hurry. Sorry. Look out! Let's do this. Halo guys, finally man, Resident Evil 3 Remix sudah keluar, tapi untuk saat ini baru demonya. Dan gua akan memainkan game Resident Evil 3 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam game ya. Oke guys, sekarang kita sudah ada di lobbynya. Ini penampakan Resident Evil 3 Remix ini. Oke, kita langsung saja main guys. Start game. Wow, suaranya itu loh guys. Jadi kita langsung masuk ke story-nya ya. The final game may different from this demo. Okay, you cannot save or load your game in this demo. Okay, oh, kita nggak bisa save atau load permainan kita pada di demo game ini ya. Soalnya rilisnya itu kalau nggak salah tanggal 3 atau 4 April. Okay. Yap, ini dia Jill kita guys. Ada Jill Leon. Leon di Resident Evil 3 Remake ini berubah drastis ya dari mukanya ya. Oke, kita lihat dulu sekarang. Cutscene-nya. She is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Oh, nice. Valentine. Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Oh my God. Great. How's that going for you? The city is completely Mayore ini dia udah kejut tangannya ya. Nah, sini dia enggak gigit. We wind up dead. Correction. Untuk grafiknya sendiri ya guys, ini sih udah mantep ini. Udah kayak orang asli, real ya. Udah gak sabar gue pengen mainin yang aslinya men. Yang udah rilisannya ya. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway. Dan untuk game ini sendiri guys, kita bisa mainin di PS4 atau di PC ya. Kalau gue sekarang mainnya di PC. Karena untuk game FPS kayak gini kurang bisa gue mainin di PS4. Jadi gue milih maininnya di PC guys, oke? Okay? Alright. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh hey, it's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Yeah, I know. Dia sudah tahu ngegunain radionya katanya. Oh, failed to save game. Okay. You cancel unsafe progress. Okay, yes. Okay, first things first. We need to get you geared up. Gear up. Up. You'll find supplies there. Kalian dengar? All right. Suara zombinya tuh. Oh, oh. Udah ciri khas banget. Sebentar, ini untuk ininya. Oke, 4. Apakah kita harus ke sini? Oke. Sip, untuk lari. Kayaknya kita harus pakai senjata ini aja. Mungkin kita harus ke sini. Oh, ini dia guys. Untuk posternya. April, 3 April 2020 Resident Evil 3 Remake. Oke, di sini juga ada iklan-iklan yang lain. Dan untuk keker itu. Nah, oke, di sini kita bisa menghindar, guys. Nah. Oke.
Gue coba dulu game ini, guys. Oh. Bukan ke sini ternyata, guys. Bukan ke sini. Bukan ke sini. Kita harus coba tempat lain. Aha. Oke. Okay. Mungkin masih demo, masih agak-agak error. Itu gak jadi masalah sih. Shit, Captain. Guys. Pencet apa ini? Oh. Handgun ammo. Siap. Oke. Okay. Untuk timingnya sendiri gue udah oke sih. Segini gue udah oke. Halo, oh my god. Itu kayak ada notifnya itu kenceng banget suaranya, guys. Bentar, bentar ya. Kita coba cari-cari barang. Ini dikarenakan masih demo, gue jadi untuk memperlancar nanti kalau udah rilis juga ya di awal-awal. Soalnya sebentar lagi udah mau rilis, guys. Jadi kita harus tahu karena ini kan game RPG ya. Game RPG itu kebanyakan itu harus item number one gitu, guys. Ya. Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You might get in the subway infrastructure. Jadi untuk game ini itu item itu penting ya, guys. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Okay. Dan di sini, oh ya, gue udah baca-baca juga sih sebelumnya ya, sebelum rilis itu. Untuk pisau sendiri sih katanya sih unlimited. Jadi kita nggak seperti Resident Evil kedua ya, yang remake yang kedua. Di sini tuh kita unlimited, jadi nggak usah takut sih. Guys, gue masih belum terbiasa sih guys sama pencetannya. Karena ini pertama kalinya gue main di PC sih untuk Resident Evil ini. Tadi pencet apa? Tab. Oke, ini gua combine dulu sama ini untuk nanti supaya ada space juga. Gua ini bisa gua combine sini. Oke, peluru gua jadi banyak sekarang. Oke, sip. Oke, nah di Resident Evil itu biasanya kayak ada collection coin, bukan koin sih ya, macam-macam sih. Cuma kalau di sini nih, nah kita bisa hancurin itu, kita dapat collection gitu kan. Semacam achievement, iya. Semacam achievement. Bentar, guys. Sebelum kita ke sana, kita coba. Oh, iya. Ini boleh sih, ini boleh sih. Nanti ini ada kayak kode, berarti harus diingat-ingat itu tempat di situ. Oh, ini tempat. Oke, ini tempat penyimpanan. Kayaknya untuk ini gue masukin store dulu ya. Dan ini juga, karena untuk masih demo ya nggak jadi masalah lah. Kita ya, yang penting speed run dulu ya, biar tahu gitu loh. Nggak usah terlalu gimana-gimana juga. Wah, gameplaynya dimulai dari sekarang. Oke, guys, are you ready? Ini zombie pertama kita, guys. Zombie army. Oh, only one. Oh, susah ternyata. Oke. Okay. Suaranya itu oke. Okay, kita cek dulu, guys, sana sini. Dat. Kita lihat, guys, sana. Oke, okay, gua udah nemu dua lokasinya. Untuk reload sendiri sama ya, masih pencet R ya. Ini gua harus kemana dulu nih? Gak ada item, gua nggak mau missing item sih. Apakah gua bisa kesini? Kesini nggak bisa. Oke, dari bayangannya kita udah bisa lihat ya, guys. Di sana ada os sebelum ke sana. Oke, dapat ammo lagi, sip. Waduh. Itu ada lagi. Ada lagi ora iso. Oh, udah.
Oke, sudah mati guys. Di sini untuk mayatnya kita nggak bisa ngambil aja. Oh, wow, wow. Masih hidup dia guys. Untuk game Resident Evil ini sendiri paling penting itu kalau kita nembak. Waduh, waduh. Bentar, bentar. Oh, ini tempat sampah. Sebelum untuk Resident Evil sendiri kita itu harus nembak di kepala guys. Itu lebih ampuh daripada kita nembak yang lain ya. Oh, kok quick step. Bentar guys, gua mau lihat sini dulu. Apakah di sini bisa dimasukin? Nggak bisa guys. Collab back. Oke, kita maju dulu ke sini. Wah, zombie-nya dari mana-mana nih guys. Nah, bentar. Oke, kita dapat apa ini? Gunpowder lagi. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. Ini gua pakai volume itu 100% loh guys. Di gua bener-bener bikin bulu kuduk gua merinding. Sebenarnya gua main kayak gini-gini nih tuh nggak terlalu berani, cuman gua interesting gitu. Oh my god, dia kebuka. Mana kebuka? Hati-hati itu pagar ya. Hati-hati itu pagar ya, Mak. Oke. Kita butuh sesuatu ternyata di sini. Kita butuh sesuatu. Oh, oh. Oh, ada dua tempat zombie. Bener kan yang gue bilang? Zombinya bisa nanjat loh guys. Nanjat dia kayak monkey dia. Nanjat pagar di sini zombinya. Oke, 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 oke. Ini itu sangat penting, itu sangat penting karena bisa menghemat peluru kita, guys. Oke, apakah di situ bisa manjat juga? Berarti di sini jalan untuk kita ya. Karena dia udah kayak memberikan notice gitu. Kita bisa ke sini. Oke. Oke. Waduh, duh, miss dua kali, Bang Ron. Bang Ron miss dua kali. Aduh, ada banyak banget di sini lagi zombie-nya. Wah. Wah, dadah. Wow, mundur dulu. Gua sekalian ngebiasain ya aim gua ya di sini ya, guys. Karena gua belum terbiasa juga main Resident Evil ini dan mantap. Oke, guys. Peluru gua tinggal 8, pas 8. Mayday, peluru mayday. Itu mana? Aduh, kenapa masih bangun, Mbak? Kenapa masih bangun, Mbak? Peluru gua udah tinggal dikit, Mbak. Ini apalagi listrik. Wop, wop. Oke. Ah, ini tempat kayak safe gitu ya. Maksudnya itu safe itu kita di sini kayaknya nggak ada zombie sih. Saya gua sempat lihat sedikit juga sih. Ada apa? Nah, ini tempat kita untuk menyimpan brankas, guys. Oh my god, ini gua tinggal sedikit makeup. Gua belum kegigit sama sekali sih. Cuman ya enggak usah dibawa dulu lah. Ini kan demo juga sih ya. Oke, ini kita bisa pakai, kita bisa kombin kalau nggak salah ini. Pencet apa tadi? Bukan ini. Di sini dulu, guys. Nah, ini kita bisa combine dengan ini. Oke, sip, ini kita masukin store dulu. Yang penting sih di sini gua butuhnya itu ammo sih ya. Untuk sekarang-karang ini gua butuhnya ammo ini, guys. Ini kan udah nggak bisa ini. Waduh, dia kok masih bangun. Bos, apa ini? Gunpowder. Oke, guys. Oke, gue sih belum tahu cara menghindar ya. Dan gue coba gitu, bukannya belum tahu. Tadi sih
Gua udah coba. Apa sih? Tinggal pencet spasi aja sih. Cuman untuk timingnya gua sih belum bisa bagus banget ya. Dan hop. Wah. Ada ke kanan, ada ke kiri, guys. Bentar, gua benerin mouse gua dulu. Kalau kanan ini ngapain kita? Wah, ada kayak suara dimakan ini. Kayak suara makan, pasti ada zombie nih di sini, guys. Wah, gua ngeri di jump scare ini, guys. Halo. Oh, lo. Nih. Alright, hidup. Udah gua duga. Gak mungkin gak hidup ini zombie. Gak mungkin gak hidup. Dan what? Ah. Kalau ada tong itu tembak aja, guys. Lebih bagus itu kalau dia di sana rame. Itu tembak, guys. Itu udah mantep ini. Oh. Kita bisa turun, ini tempat pertama kita, guys. Ini tadi kita itu disuruh ngegunain fire hydrant ya. Itu kayak pemadam kebakaran gitu kan. Tapi kita harus punya alatnya itu. Itu kalau nggak salah semacam selang. Pasti tuh, itu dari Resident Evil di PS1. Itu udah seperti itu ya. Yang gue tahu ya. Oke, kita coba lagi. Tadi ke kiri, udah kita harus lurus. Ke tempat pertama kita harus lurus. Halo, anybody here? Oke, di sini ada brankas. Kita belum bisa, guys. Ada diary lagi. Sini ada apa? Gunpowder. Mantap. Bentar ya, guys. Udah gua kombin. Waduh. Ini bangun gak ya? Wih. Ada suara nih, ada suara. Gua gak bisa dibohongin. Gua pakai 100%, man. Volume gua 100%, man. Untuk demo sih kalau bisa gua gak mau pernah kegigit sih ya. Kalau kalian ingin tahu gua kegigit kayak gimana ya, nanti aja ya. Pas gue emang waktunya gue kegigit gitu loh. Tapi kalau sebisa mungkin kalau gue bisa menghindar, gue akan coba menghindar ya. Karena di sini ini penting sekali sih, guys. Lu jangan sampai kegigit. Irit amo. Aduh, oh my god. Lu ngagetin gue. Oh, laptop gue. Keyboard gua sampai gua tendang lo, guys. Itu ngagetin banget, sumpah lo. Nih, bentar ya, guys. Masih ada suara sih. Gua ngeri dia bangun lagi sih, guys. Halo? Oh. Sip. Oke. Oh my god. Oke, ntar aja kita ajar di bawah. Headshot, man. Oh my god. Nice, man. Nicely. Ini. Waduh. Lari. Itu kenapa gua gak ngeliat lagi. Guys, umpet kemana kau, bro? Umpet kemana kau, bro? Headshot, man. Udah kan? Wah, lalalala. Ada. Kita ajak tong saja. Oke. Di sini juga ada. Hup. Apa ini? Gunpowder. Mantap, guys. Mantap. Oh, ini cuma satu ya.
Oke, kita coba masuk ke sini sekarang. Oh, ini ada apa? Hop lagi. Oke. Ini enggak ada. Oh, ada item. Gua pikir enggak ada tadi. Ada collab item. Itu depan ini apa ini? Oh, bukan apa-apa sih ya. Oke. Kita YOLO, kita maju lagi, guys. Kita maju lagi, guys. Oh, kita bisa ke sini. Oh, iya bisa loh, guys. Gue pikir tadi nggak bisa. Soalnya tadi ada beberapa tempat kita nggak bisa loh. Oh, do ma. Waduh. Ada. Ini guys, gua kegigit, baru gua bilang ya kan. Baru gua bilang. Oh my god. Come on, man. Gua enggak percaya lu udah mati. Oke. Okay. Sekarang percaya. Oh. Finally, ini yang kita butuhin, guys. Ini yang kita... Ah, my god. Item gua mana? Oh iya, let's go combine dulu. Aduh, penuh lagi, guys. Wes, kaget gua kira zombie loh. Oke. Okay. Ini nih. Waduh, guys. Full, guys. Gunpowder lo, guys. Oke, oh iya. Bentar, guys. Bentar. Sepertinya gua bisa ngakalin. Oke, nah. Sip. Sipsa. Ah, iya. Ini yang man. Oke, bisa. Lupa gue udah dapet ini. Oke, ini guys, yang mantap tuh ini, guys. Oh iya, yeah, man. Dan ini gue nggak bisa. Ini kayak sepertinya gue buang aja sih, guys. Soalnya kan sekarang masih tahap ya gitu lah, demo. Jadi nggak jadi masalah sih. Yang penting, oh mantap, guys. Sekarang kita udah punya shotgun sih, guys. Ini ampuh sih shotgun, guys. Nanti kita tes juga ya, guys. Gak ada lagi, guys. Oke. Di sini belum tadi ya, guys. This must be the subway company's offices. Halo. Nothing. Oke. Okay. Ada catatan. Gua kalau gelap gini ngeri di jump scare, guys. Gak ada zombie ya. Gak ada tak apa loh. Oke okay lah. Kita YOLO, kita maju, guys. Kita maju. Kita maju ke sana. Oh, aduh. Come on, Emon. Oke, YOLO, man. Gua gak percaya lu masih hidup. Nah, kan. Lu mau bohongin gua soalnya. Lu gak bisa bohongin gua, oke? Sekarang kita maju ke sini. Os. Sini, guys. Sini, bro. Lu, oh, ada dua. Eh, yang satu kenapa ke sana? Padahal gua mau tembak tong lu tadi rencana gua lo. Oke.
Yeah, man. Sini ada jalan. Oke, dapat gun ammo. Oke, ini kita bisa pakai. Wih. Ah, kan? Gua enggak percaya ntar dia gigit gua dari belakang. Kan? Waduh, waduh, waduh. Waduh. Ah. Sorry guys, belum terbiasa gua, guys. Wow, wow, wow. Ah, dua, gua kira banyak. Gimana, Bebe? Gimana, Bebe? Irit-irit guys, irit-irit, gak apa-apa pas demo juga. Biar-biar kita udah biasain gitu kan untuk mainnya kan. Oh, apa ini? Peluru untuk shotgun guys. Waduh. Bentar-bentar. Oke, ini kita buang dulu aja. Ini kita buang, gak apa-apa guys. Untuk demo itu gak apa-apa. Oke, hand grenade. Kita maju ya untuk matiin apinya ya, guys. Nah, ini sama seperti tempat di tadi. Nah, betul kan? Ini kita. Oke. If you cancel, nggak perlu, men. Tenang aja. Lihat untuk game. Ini masih nggak bisa save-savean gitu di sini ya guys. Oh ini juga ada nih guys. Kayak sepertinya sih. Oh tapi nggak bisa sih. Nggak bisa gua interaksi. Oke. Kita lihat dulu guys. Ini sepertinya mengganggu juga sih. Harus gua masukin dulu. Karena gua nggak butuh lagi itu karena kita udah dapet selang. Pasti kita di langsung ke next story-nya ya. Sini ada apa-apa lagi gak ya? Oh, tuh kan guys. Ini game RPG, jadi kita itu harus sering-sering lihat ini sih. Sering-sering apa? Cek sana sini sih. Itu padahal deket loh, tapi gue sempat nggak ambil di situ. Kalian berani main game ini? Oke? Okay? Gue takut sih sebenarnya. Oke, kita yuk. Oh, baru awal-awal udah berhadapan dengan Nemesis. Gue sih nggak ya. Gua sih gak yakin sih guys. Aduh. Kita lari aja kita. Aduh. Dia bisa narik gua lo guys. Dia bisa narik gua lo guys. Lari. Yolo. Dia bisa loncat. Yeah. Tuh tadi lu lihat gua menghindar ke guys. Menghindar aja guys. Yolo guys. Yolo kita. Aduh. Gua digigit guys. Gua digigit. Kita ke tempat pemadam. Kita langsung pakai guys. Ngeri lu gua lawan Nemesis itu guys. Oh my god. Ini gua udah kesen ini. Kondisi gua udah kuning ini kayaknya sih guys. Aduh. Ditolong sama dia. Aduh. Ah, come on man. Emang kita harus lawan dia ini guys, kayaknya sepertinya. Demonya cuma sampai segitu aja guys. Oke, game modenya standar yang gue mainin ya. Normal lah gitu, normal. Kan ada easy, ada hard, ada standar ya. Untuk waktunya gue 23 menit 12 detik, matinya 0 kali. Dan dole gue baru ngumpulin 2. Nah ini yang dole yang tadi gue bilang itu kalian bisa collectible item yang nanti akan dapetin achievement atau apa gitu kayak senjata jadi unlock gitu ya. Oke lah guys. Alright guys, untuk game Resident Evil demo sampai di sini dulu ya, karena kita di demo itu nggak bisa main storynya panjang-panjang. Karena emang udah di-share, jadi developernya itu hanya kita ingin
membiarkan kita ingin mencoba gitu. Jadi oke, tadi gue sih excited banget untuk main game ini. Keseruannya bagaimana, nanti kalian tunggu saja kalau sudah rilis gamenya. Jangan lupa subscribe channel gue, terus share ke family kalian, ke teman kalian, pokoknya ke semuanya yang kalian kenal. Dan jangan lupa nyalain lonceng, nanti kalau pas gue upload lagi videonya, kalian tahu, kalian dapat notif dari Google dan YouTube. Oke, jangan sampai lupa. Dan see you di next video. Bye-bye.